Sandung teman-teman, silo nyetir kacamata deh. Silo banget mataku, kacamataku hilangkan kemarin teman-teman. Jadinya aku mataku kayak apa itu namanya? Enggak bisa terbuka lebar begini. Assalamualaikum, Tabe. Dengi ji lewat lagi bersama Pak Suami. Kita ke kebun lagi, teman-teman. Cari ada mobil masuk kebun. Kita mau cari, bukan cari, mau ngambil nangka. Nangka muda alias gori, teman-teman. Karena tempo hari itu kan dikasih sama istrinya Agus, cuma aku enggak bisa ngambil karena di atas. Makanya sekarang aku mau disantan aja, teman-teman. Waduh. Nah, kita di tengah-tengah kebun lagi. Waduh. Begini aja kalau jalan masih pagi-pagi begini, sudah ngos-ngosan teman-teman. Begitulah mungkin kalau kurang olahraga. Mau cari seri dulu. Cari seri dulu teman-teman. Ada. Hah? Di sana ada, tapi masih mana itu? Oh itu nah. Merah. Mana? Jauh. Tak usah kalau tinggi. Mana? Oh, tak usah. Ayo. Aku kesandung teman-teman. Cuma boleh matanu di kepala. Sementara yang jalan kan kaki. Memang ternyata gerimis. Aduh. Nah. Nu rusak. Ayo. Ini bagus diambil bibitnya, nanti di rumahnya cie banyak. Kita hutan lagi. Nah, akan kemarin kita ke pantai, hari ini kita ke gunung, teman-teman. Enggak ada yang manukah ini matang. Sudah tua ini, tapi asem. Sana berkebun istrinya. Halo. Ih, sudah panen anunya, kangkungnya. Pintarnya, sudah panen dia. Nanam kangkung lagi itu. Oh, bayam. Pintarnya. Betul kan. Halo, ih cantiknya ayamnya. Minum apa itu, ha? Minum apa itu? Itu tanah. Ih, ayamnya cantik. Ada punya aku tuh. Oh iya. Ya tahu. Ini juga bisa ditangkap ini. Nanam apa lagi? Kacang panjang kayak ini? Iya. Biar dua biji. Apa kenapa? Oh, jatuh, Pak. Takut sama. Aku mau minta gorinya. Nah, banyak buahnya teman-teman tuh di atas. Bibitnya mana? Iya. Nah, kita mau kalau nangka bubur itu mana? Oh, begitu modelnya. Mana bibit kacang? Oh, tempatnya. Oh, kasih tempat kan. Aku enggak bawa itu. Ah, kici. Kan? Ini mau dilupa. Ih, almarhum ini. Mana nih? Ini nih apa ini? Ini nah. Nah. Hmm.
punya bayam sama kangkung. Banyak sekali. Mau aku tanam di mana saya nanti? Masa cuma satu biji? Iya, kok orang lo cuma di belakang rumah seipri kayaknya. Ayo Pak di belakang sana. Biar aku dapat aku yang ambil. Enggak pakai anu kah? Mana ada pisau enggak? Apakah ada pisau? Enggak tinggi kan? Wah, ada bibit kates juga. Pisau dulu nak dan. Iya. Anu. Wih, pisaunya mak eh. Itu pisau serbaguna itu. Buat mangkas kayu. Iya. Tajamnya. Itu juga ada. Rip. Ada. Yang ini loh. Yang kanan kaki. Yang kanan. Iya, jangan yang bagus. Kalau yang bagus kan iya, buahnya bagus kalau matang. Itu di apa namanya itu? Dibungkus. Bagus itu Mama Anissa. Itu yang itu. Dikarungin kalau yang bagus. Iya. Nangka bubur lumayan. Nangka bubur juga enak aja itu. Gede-gede nah, sudah. Itu yang jelek Pak, yang anu, yang ini. Yang iya maksudnya itu yang ada lukanya gitu nah. Tapi enggak bisa naik Pak. Bisa. Di sini ini aja. Itu yang pendek tuh. Yang ada lukanya. Itu malahan dempet-dempet tuh. Oh iya tuh, kebanyakan nanti roboh. Iya Pak. Bapak ngambil. Nah, hati-hati. Mana nih? Enggak manjat kah? Enggak. Main manjat. Siapa tahu aja kan harusnya manjat. Astaga. Gayanya biar dulu. Kelihatan tinggi. Ambil dulu aja, Pak. Videonya di bawah situ nih, jadi. Oh iya. Oh, videonya di bawah situ katanya. Nah. Ambil dulu aja, Pak. Bisa disimpan di kulkas kok. Ih. Oh. Okay. Oke, okay. Awas getahnya. Pura-pura tangkap di sini. Ih, banyak semutnya. Ini kalau anu. Yang satunya, iya iya. Enak kali ya kalau nangkap bubur itu. Iya, lebih enak ini karena enggak banyak biji-bijinya. Aku enggak suka biji-bijinya. Oh. Lembut lagi. Masuk, iya. Kalau saya dulu kan waktu masih kecil, bapakku punya banyak pohon ini di kampung kan. Jadi nangka bubur itu khusus untuk dibikin sayur. Oh, iya. Jadi kayak sukun aja gitu nah, lembut ya. Yuk. Dapat dua aja sudah. Ini aja. Yuk pulang mau aku beli bubuk kare kan tadi. Iya, mau aku bikin. Nantilah matang baru bawain si Mama Nisa. Bubuk kare. Iya. Mau dimasak kare. Iya. Baru dikesan tuh. Nantilah coba. Sebetulnya enak kalau ada tulangan ayam atau ceker ya kan? Tanya. Nah, topi begini Pak Mama Nisa nanti nah aku beliin. Itu aja ambil. Oh iya. kalau bibit teh. Oh iya ya. Padahal lo. Baru ini sekitar belum sampai 5 tahun loh Pak De Sadi itu iya banyaknya tanaman maksudnya tanaman besarnya begini tuh Pak tapi kita kan kecil banget tanahnya nggak bisa kalau tanaman semua besar begini iya belum 5 tahun karena duluan adik kan ponanku iya baru habis itu baru duluan nggak ambil jeruk tuh masih ada. Iya, saya jeruknya. Inilah enaknya tinggal di kampung. Bisa dapat sayur gratis, tidak juga gratis tentu. Itu bisa bibit-bibitnya. Anu apa? Bibit terongnya ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Cari-cari. Orang kemarin mau dibikin bibit, enggak tahu hilang ke mana. Oh. Dijemur di atas sini. Hilang. Iya. Sedangkan itu saja nangka kupasin baru dipotong-potong kecil kan baru dibawa keluar di pasar enggak usah langsung tawarin penjual sayur itu nah Mama Nisa ya. Iya lakunya tunggu dulu banyak. Jadi langsung aja tawarin tuh penjual sayur atau penjual sayur yang yang berlapak-lapak itu nah di depan pasar kan iya enggak usah kita pulang teman-teman mau hujan nih gelap banget enggak apa-apa sih kalau hujan
biar tanaman subur dan ada air. Mana Pak? Sana atau sana? Hah? Iya. Kita lewat jalan lain, teman-teman. Bukan yang tadi. Ini Pak suami bawa dua. Di pasar itu mahal loh anunya, gorinya. Kalau di sini murah banget. Itu pun sebetulnya kita beli, cuma aku kasih uang jajan aja anaknya sedikit, teman-teman. Sebetulnya biar enggak beli. Tapi kan kasihan, enggak enak gitu nah. Jadi kasih aja sedikit. Sakit gini kan. Di sini sayangnya enggak ada pakis hijau. Yang adanya pakis merah. Rumput kita kira-kira subur enggak ya, Pak? Lewat sana yuk. Enggak ada Pak Dehe Bukhari kan. Mau cari bibit anunya, jambunya. Kita biasa disuruh ngambil dulu sama Pak Anu. Pak Suraji, iya. Suruh nyangkok gitu nah. Jambu. Enggak ada Pak Dehe. Ada motor mana? Ada motornya. Enggak ada. Tene. Manis tapi belum manis. Dulu kita disuruh ngambil aja anunya, apanya bibitnya, tapi enggak tahu nyangkoknya gimana gitu. Oh, jambunya enggak berbuah. Oh, matang. Matang, teman-teman, lembek. Lembek. Sawonya juga berbuah tapi belum matang. Ayo. Tidaklah, orang tidak ada penyakit saya. Hah? Aduh. Ayo. Tidak ada nunya. Apa? Orang belum berbuah. Apa nyinat pandan? Oh. Bedalah buahnya. Besarnya sudah nunya. Besar sudah. Dia lo bulat. Di mana? Iya. Itu bisa bagus diambil anunya, bibitnya juga, toh? Obat. Iya. Obat segala macam obat. Itu mangganya sudah tua ini, tapi dibungkus dengan. Ini satu napa yang tua. Itu. Jangan yang dibungkus. Ada kan? Itu yang anu. Ada. Ya. Kerjakan sudah. Ayo. Mana? Ya, ayo. Terima kasih. Ini karena kadang tuh. Apa Pak? Semut. Kerumuni semut dia Pak. Teman-teman. Sudah. Bajunya? Ada. Udah nih rusak karena kadang anak-anak itu ngelemparin aja ndak di. Kenapa masih ada semut masuk di kakinya, teman-teman? Nah, daun singkong banyaknya, cuma hari ini tidak lagi mau masak daun singkong, mau masak anu aja. Nah, sering ngebolang kita, teman-teman. Ada mangga, ada jambu. Jambunya cuma satu biji tok. Mangganya ini mangga golek namanya ya. Mangga golek. Tapi rusak karena kadang anak-anak ngelemparin gitu nah, teman-teman. Kalau mereka mau ngerujak diambilin aja baru dilempar, jadi kena buahnya tapi enggak jatuh ya sudah busuk. Buat mencok. Mencok loh. Apa itu? Sampah. Mak yang anak mulai buang sampah di sekitar sini. Entah macam entah. Aku cuma mau beli bibit. Mana lengkeng. Hah? Mana? Apa? Bibit apa? Itu tadi. Oh, kacang ini ada di kantongku.
dukit po rin. At dukit na yung maknain na siya. Ito kapatabay ang tabali. Ha? Ito kapatabay ang tabali. Oy. Nan. Ano ba ito? Ano sini? Sini baik-baik ini tanya nyak boya-boya kali-kali. Ini iya panem. Aduh, nanjak lagi mendaki gunung, lewati lembah. Itu sana rambutannya sama mangganya enggak pernah berbuah. Sakit paha aku, sakit kakiku, teman-teman. Baliho. Iya. Jangan enggak usah. Anu ini lihat dokternya aja. Anunya jangan. Usah. Eh, ternyata sudah ada yang tinggal di situ ya. Iya, 2 minggu. Oh, mana pasangnya sih? Security. Capek teman-teman. Aduh. Ada. Nah, nanjak. Jadi kayak apa kalau dibikin jalan ini dikikis apa bagaimana? Iya, karena terlalu curam ya. Baru langsung belok lagi. Tunggu, tidak usah langsung. Tidak usah belok. Tuanan Pak Dek. Tuanan. Oh, tuanan Pak itu. Oke lah teman-teman. Kita sudah pulang dari kebun. Dan berakhir pula video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Dan tabe. Mari kidi. Assalamualaikum.